Saya udah komponen nih, Om. Berapa? Waduh, dikasih nih. Berapa, Ci? Udah 50. Boleh tuh. Lumayan sih daripada beli gitu kan. Oke, baru 150 komponen. Ya, Om penuh. Oh, berarti. Berarti saya dekor dulu sampai habis. Oke, lanjut dekor sih. Oke, jadi udah selesai, kita tinggal lihat aja nih. Nah, ini awal-awal sebelah kanan ada ruang tamu sekaligus ruang keluarga. Ini gue jadiin ruang tamu sama ruang keluarga itu disatuin. Jadi ini sebelah waktu awal masuk terus sebelah kanan. Jadi ada ruang keluarga sama dua kursi nih buat dua orang. Ya kayak gini ya. Terus sebelah kirinya ada dapur. Ini dapurnya gue nggak bikin naik karena apa ya, kayak agak mau aja gitu. Ini dapurnya nih, dapurnya gue simple aja.
Terus itu ada meja makan ini, antara dapur sama meja makan gue pisahin pakai kaca karena kalau pakai tembok itu buat gue kayak agak lebih sempit aja. Terus ini kita masuk ke kamar pertama. Nah ini kamar yang pertama. Ini kamarnya ada dua ya. Nah, ini kamar yang pertama nih di sebelah kiri, paling kiri. Oke, kayak gini aja, kayak kamar-kamar pada umumnya. Setelah itu kita masuk yang ke tengah, ini adalah kamar mandi cuy. Nah ini. Ini kamar mandinya. Ada wastafel, terus bathtub, toilet, kayak gitulah. Yang namanya kamar mandi gimana sih? Nah, habis itu kita paling kanannya ini ada kamar kedua. Nah, ini kamarnya nih. Oke, kamar-kamar sebelah lah ya. Nah, jadi kayak gitu aja. Apa? Dekorasi simpel gua serba putih kayak ini, serba bersih.